Maka jika manusia tidak bisa menyampaikan dan mengajak yang lain, tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada yang lain, tidak bisa mengajak yang lain kepada hak, tidak bisa watawasubil hak, tidak bisa watawasubil sabr, tidak bisa tabligh, tidak bisa dakwah, tidak bisa ta'lim, maka dia tidak memiliki derajat itu. Tapi bisa amal, dia memiliki derajat dari amal dan dari iman. Ketika amalnya juga tidak dilakukan, dan tidak melakukan amal soleh, tapi iman punya, apakah orang ini masih punya derajat? Masih punya derajat. Sebejat-bejatnya orang yang beriman, walaupun tidak melakukan perintah Allah, walaupun tidak melakukan larangan Allah, segala maksiat dia lakukan, tapi masih ada cahaya iman. Walaupun sebesar biji sawi, dia masih punya pangkat di sisi Allah seukuran cahaya keimanan tersebut. Paham? Walaupun orang ini masih terancam, terancam oleh siksa Allah, namun terancamnya oleh siksa Allah tidak pasti, ada dalam kemungkinan-kemungkinan selama ada cahaya iman. Kenapa tidak pasti? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang di dalam hatinya sedikit pun tidak ada cahaya keimanan, ingat, itu dipastikan menjadi ahli siksanya. Tapi jika ada cahaya keimanan, walaupun sebesar biji sawi, imannya sahih, walaupun penuh dengan maksiat, sampai matinya penuh dengan maksiat, tidak pernah melakukan sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya, tapi cahaya imannya ada dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi ini, maka kepastian itu tidak ada. Yakni kepastian siksa tidak ada. Yang ada apa? Kemungkinan. Mungkin orang ini disiksa kalau Allah tidak mengampuni. Mungkin orang ini tidak jadi disiksanya kalau Allah kalau Allah mengampuninya. Semua kembali kepada kehendak Allah.